Berikut ini cara untuk menggunakan NFC di HP Vivo. Jadi untuk menggunakan NFC berikut ini, kalian bisa cari dulu menu NFC. NFC ini hanya kita aktifkan ketika ingin menggunakan dengan aplikasi lain. Misalnya pas mau top up e-money di Tokopedia ataupun cek saldo di aplikasi lain baru diaktifkan. Jadi jangan diaktifkan terus karena menguras baterai. Kalau sudah aktif, dia ada huruf N di atas ini. Nah, itu sudah bisa kalian gunakan. Buka aplikasi yang ingin kalian gunakan. Dia kalau tidak ada aplikasi pihak ketiga, tidak akan berfungsi. Kalau kita mungkin tap kartu seperti ini, cuman ada getar saja. Nah, tag NFC terdeteksi. Ini yang dibukanya malah Shopee. Jadi intinya dia harus butuh aplikasi. Kalau kalian mau lihat settingannya, tekan lama di sini. Udah lihat NFC. Letaknya itu di sini. Jadi sensornya itu di antara di sebelah kamera. Sensornya ini ada untuk akses card seperti untuk pintu. Jadi kita bisa menambahkan kalau kalian punya pintu yang pakai NFC atau RFID. Ini pembayaran yang sentuh. Nah, ini pakai GrabPay. Jadi intinya setiap kalian mau menggunakan NFC diaktifkan di sini. Kalau sudah tidak digunakan matikan karena menghemat baterai. Silakan dicoba.